Tuh, motongnya cari bat yang gendut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngopi Tanaman Anggur, salam pengangguran Tabalong, Kalimantan Selatan. Oke, teman-teman. Kali ini kita visit lagi ke teras anggur Om Dodi ya. Nah, ini anggur tamaki. Dan kali ini kita akan pangkas pembuahan anggur jenis cotton candy ya. Nah, ini lumayan tersiarnya ya, rapi. Oke, Om. Gimana nih? Potong di bat ke berapa ini? Kita cari batnya yang potensial aja, yang agak-agak gede. Oh ya, gak ada perhitungan berapa batnya. Ini kemarin sudah ada bawa bunga PHP atau gimana? Sudah ada, Om. Oh, sudah ada bawa bunga PHP. Kita pilih yang agak-agak besar aja batnya. Ini pembuahan pertama ini yang pertama ya. Ini. Rapi ya. Cotton candy ini rasanya jos, ada wangi, dagingnya itu garing ya. Wow. Gak keras ini nyaw. Petangnya. Iya. Kayak alat. Agak panjang. Sinar lintang itu alot. Oh, alot emang ya. Alot dipotong tuh alot ini. Padahal masih muda, nggak terlalu tua ya batang. Karakternya itu keras ya batangnya. Kerasnya. Tuh, motongnya cari bat yang gendut ya, ya. Jadi nggak rata. Oke. Nah, ini daunnya dibuang di belakang ya, disisakan satu daun supaya tidak apa tadi bentuk fotosintesis saja ya. Oh, ada fotosintesisnya ya, satu. Nah, bisa dicobain ya metode ini, ntar kita coba update hasilnya seperti apa. Tes. Oh ya, ini kenapa ini ada putih-putih, ini apa ini? Tuh, kapur ajaib buat ini pencegahan ini apa kutu perisai. Oh, bisa dicoba teman ya, ini bersih nih perisainya, udah nggak ada ini, jadi tinggal digosok-gosok ya, habis disikat ya. Terus digosok. Habis disikat baru digosok pakai ini. Kapur ajaib. Oke, teman-teman, nah ini udah selesai ya. Tinggal satu daun aja. Nah, ini entresnya atau cuttingnya. Kemarin sudah ada yang pesan ya, siap digas. Nih, cotton candy ya di Kalimantan ya, belum ada yang review. Ntar kita coba review pertama, sumber dari Sinar Lintang Mojokerto. Oke, semangat. Salam pengangguran Tabalong, Kalimantan Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.